very hard to find the park. Oh, okay. Oakland Zoo. Beli tiketnya di untuk Oakland Zoo, yang ada dua cara, yaitu langsung beli di tempat di zoo langsung, tapi harganya lebih mahal. Tapi kalau kalian online, kalian bisa dapat lebih murah. Oh, giraffe, zebra. What they're doing? Ah. Oh, it's food. Nice. It's smoking the food. Okay. Yeah. Did the pokey? Yeah. Oh. Kayaknya ini bisa jadi contoh buat kandang kura-kura di rumah. Mantap. Jadi guys, ini itu tempat kandangnya lion, tapi karena jamnya jam-jam siang, mereka tidur. Jadi kalau kalian mau datang ke sini, mungkin cocoknya sore-sore atau lebih pagi. Lihat kan, ini binatangnya pada tidur. Rahat. Jadi mereka itu juga kayak manusia juga. Siang-siang itu mereka butuh tidur, istirahat. Sore baru bangun lagi. Rhino. Flamingo. Ya, flamingo. Sleeping with one leg. Sleeping one leg. I think the flamingo too. It's passing. Ah, fish. Look at the fish. Tilapia. Oh, really? Smart, eh? Yeah, it's smart, yeah. Baban. Oh.
So fluffy! It's very hot though. Yeah. Under the tree. Wait, look at that. There's a tree. Yeah, so be careful. I would. It's the part of. It's like cat. Cheetah. Blue duck? Is Kiwi bird? No. Ya kan di sini nggak ada binatangnya karena kita datangnya ke siangan, jadi jam mereka istirahat. Jadi kalau kalian mau datang di sini, ya kalian setting dulu jam yang terbaik untuk datang ke Auckland Zoo. Small dinosaur. Where? Oh, where? Yeah. Tango. Jadi sekarang ini kita ada di Kiwi Bird. Jadi ini adalah burung langka yang ada dan khusus hanya ada di New Zealand. Jadi guys, sorry videonya jelek karena memang kandangnya burung kiwi ini harus gelap karena mereka suka kesunyian. Itu sih yang aku tahu. Yeah, various ones that are in danger.
So, America. America. So, America. So, America. Okay. Now I take how many step now? What? Is the cotton top tamarind? Oh, the small one. Where? Ah, that monkey was small. Enjoy the movie, man. Very fast. Yeah. Enjoy. Yeah, it's very fast. Very fast, see? Very fast. Ah, but there. Only two. Oke, jadi aku mau kasih tahu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari peta itu sebenarnya sedikit, tapi setelah dijalanin, ternyata ini offensive-nya itu luas banget. Jadi kalau kalian mau datang sini lihat cuacanya, kalau panas kayak sekarang, mungkin kalian bisa bawa air, biarpun di sana juga ada disediain air, dan mungkin ya baju outfit yang cocok karena sekarang ini sih panas. Sekarang negara terakhir Australia. Jadi di peta itu kalian pasti akan diarahin lebih baik kalian mulai dari mana dan berakhir di mana. Jadi Australia ini adalah kandang terakhir. Setelah itu exit. Oke, guys. Jadi sebenarnya enggak ada beberapa hewan yang enggak masuk di sini. Karena alasannya yaitu tidur lah mereka sembunyi lah dan lain-lain. Jadi maaf kalau gak semua hewan masuk di video ini, tapi sebagian besar udah masuk.
Oh guys, jadi ini burung ini nggak takut sama manusia. Jadi ini kandangnya tuh outdoor, nggak kayak yang tadi-tadi itu ada kayak jarnya, dan ini outdoor. Dan mereka nggak takut sama manusia. Lihat ini teman aku, kasih tangannya, dan mereka cuman berpindah gitu. Keren banget nih burung. Oke guys, jadi ini terakhir. Ya mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran lah pakaian itu. Bagus, bagus. Cuman kalian harus tahu waktu yang tepat. Jadi biar kalian gak nyesel juga datang ke sini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita sharing bersama tentang Auckland Zoo kalau kalian pernah datang ke sini. Oke, hari ini berakhir. Sudah lihat Auckland Zoo? Ya, sampai situ aja dulu ya guys. Kita mau makan.